Ya, menjadi perhatian kan macam tu. Setiap benda yang kena pun akan ditanya, yang tak kena pun akan ditanya. So dah siap sedia dah pun. Tu ada kadang-kadang apa, planning tu berubah-ubah. Mula-mula ingat nak nikah saja. Lepas tu datangnya tiba-tiba rasa nak buat majlis berinai, lepas tu datangnya pula rasa nak buat majlis bertunang. So dia datang secara tiba-tiba je. Kau minta wali sebenarnya untuk bertunang, ada majlis berinai apa semua ni? Tak juga. Saya juga, sebab kita kena hargai semua orang yang datang dalam hidup kita. Lagi-lagi kalau kita rasa memang dia harus dihargai, kenapa tidak? Alhamdulillah 3 hari yang tak tahu nak cakap macam mana. Ini perasaan yang lain-lain. Maksudnya Allah bagi saya nikmat untuk merasai semua benda sekarang ni banyak. Maksudnya saya pernah melangkah sebagai seorang suami, saya pernah melangkah sebagai seorang duda, saya sekarang ni melangkah sebagai seorang tunangan orang pula. So perasaan tu lain-lain dan saya nikmati, alhamdulillah. Sebab itulah cakap, bahagia ke sedih ke, semua pun nikmat. Semua pun kena nikmati dengan cukup baik. Faham? Yang menjadi perhatian kan macam tu. Setiap benda yang kena pun akan ditanya, yang tak kena pun akan ditanya. So dah siap sedia dah pun. Samalah contoh macam wise punya baju tak sama. Saya dah agak dah siap baju tu siap saiz sebelum majlis pertunangan. Sebab pasal colour baju tu, jadi kita ikut sama dengan saiz dia masa hari raya. Tapi tak sangka mak dia hantar pukul 11 ke pukul 10. Macam mana ni? Tak sama ni, dia punya baju tak muat. Tak muat. Macam mana? So pakai je lah. Untuk anak-anak ni, untuk keluarga. Sebab saya tahu tugas sebagai seorang bapa, lagi pula anak-anak saya kecil lagi. 12, 10, 8, setahun 9. Tak mudah kot untuk saya. Hey, kenapa lah kat sini? Kau nak duduk sebelah jadi? So tak mudah. Sebab saya memilih anak. Kalau saya memilih diri saya rasa saya akan terus membujang kot. Kalau saya memilih diri saya. Sebab kalau contoh saya cakap, kawan-kawan saya jumpa kawan, nak kahwin? Sayangnya kenapa dah nak kahwin? Kan best bujang dia kan. Sebab saya pilih untuk anak-anak, bukan pilih untuk diri saya. So saya ada tanggungjawab yang cukup besar. Sebab arwah nak saya besarkan anak-anak dengan cara paling baik, dengan jalan yang paling baik. So saya perlukan seseorang ada dengan saya, sama-sama dengan saya. Sebab saya sedar diri, saya sedar kemampuan saya. Anak-anak saya kecil lagi, saya rasa diorang cepat sikit dewasa dengan apa yang dah lalu. Setiap benda yang saya buat, saya akan bincang bukan dengan keluarga je, dengan anak-anak. Saya jumpa kan, proses tu lama juga. So sampailah saya berani cakap, untuk saya cakap okay, jadi nak kahwin. Sebab tu saya cakap perbincangan tu ada di antara saya dan anak-anak. Sebab setiap kali berlaku event-event ataupun benda-benda yang penting, saya kena bincang, kena beritahu diorang. Waimah dia faham sedalam mana saya tak tahu, tapi saya kena beritahu dan berbincang. Alhamdulillah, negatif positif tu, itulah yang saya ambil kira. Sampailah ke empat-empatnya positif. Sebab yang kali, yang last kali sebenarnya adalah untuk dekat Uwais. Sebab saya tahu Uwais dah umur 12, dia berakal sikit, dah nak dewasa dah pun. Dah katanya nak mimpi lah apa semua. Jadi saya rasa dia dah makin dewasa. Dia orang yang last kali saya tunggu untuk dia cakap ya. Sampailah bila dia cakap ya, saya rasa okay, this is the time. First saya tengok hari Jumaat. Tak ada kot, sebab bulan 6. So banyak-banyak tarikh, ada tempat yang dah di book. So saya ambil tarikh 23 tu. Alhamdulillah hari Jumaat juga. Tak ada apa-apa yang ya Allah ya Tuhan tu. InsyaAllah. Saya tak tahu macam mana punya tanggapan orang for the wedding of the year. Saya jalan yang saya buat untuk meraihkan dia, meraihkan anak-anak saya, meraihkan keluarga saya, both family. Dan saya rasa untuk meraihkan kawan-kawan lah. Saya lebih kepada itu. Sarah tu dia dah ke tempat yang paling special lah untuk saya. Dan Wati pun tahu benda tu. So perbandingan tu lah tak sepatutnya sebenarnya berlaku. Sebab kita kena realiti, kena terima realitinya kan. Sebab nanti orang cakap macam macam mana sebab nanti pun tak adil untuk dia. Sebab dia, pada saya apa salah dia kan.
dia nak ada dengan saya untuk anak-anak, untuk keluarga. Perbandingan tu mungkin nanti akan menyakitkan orang juga. Kita mohon sangatlah semoga Allah memudahkan segala-galanya.